khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Manajemen Rekod Aktif dengan topik Mengelola Rekod Aktif. Pemirsa, apa saja jenis rekod aktif? Media rekam informasi atau arsip dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu satu media rekam kertas. Banyak sebutan untuk media rekam kertas seperti arsip kertas, arsip konvensional, arsip tekstual, hard copy, human readable atau paper based records. Yang kedua arsip audiovisual. Audiovisual based record. Termasuk dalam kelompok ini adalah arsip gambar statik atau still image arsip citra bergerak atau moving image, dan arsip rekaman suara atau sound record. Ketiga adalah arsip komputer atau elektronik, komputer atau elektronik based record. Dan termasuk dalam kelompok ini adalah data-data yang tersimpan dalam floppy disk, optik, hard disk, dan compact disk. Bagaimana mengelola record kertas atau tekstual, record kertas berupa dokumen yang ada tulisan "Terdapat Marka Angka Simbol yang Memiliki Makna, Peta, Rencana, Gambar, dan Foto", kegiatannya dalam pengelolaan satu membuat dan mengembangkan sistem pemberkasan atau filling sarana dan prasana pemberkasan menjadi perhatian kita yang kedua terdiri dari ruangan, peralatan, perlengkapan, penyimpanan, record itu per, uh, prosedur sistem pemberkasan antara lain analisis sistem dengan cara mengkaji status saat ini melalui walk through, survei record, membuat daftar file dan mengkaji indeks serta inventaris record dan menentukan tingkat aktivitas record. Juga menentukan kebutuhan pengguna, mengkaji alternatif, melakukan analisis biaya dan manfaat, serta memilih alternatif, merencanakan implementasi dan implementasi lanjutannya. Sarana dan prasarananya apa saja dalam kegiatan ini? Ada konsep dasar, dalam bentuk sarana prasana yang datar, vertikal, dan digantung. Dalam melakukan pembelian peralatan filing, ada beberapa pertimbangan. Satu, kapasitas ruang yang memadai untuk menemukan record, sehingga ruangan tidak saja dihitung untuk penyimpanannya, tetapi apakah cukup juga untuk menemukannya. Kemudian menempatkan record sedekat mungkin dengan pengguna, Agar mudah, pengguna mengambil apabila memerlukannya. Efisien waktu dan tenaga tentunya di sini, kemudian menyediakan kantong folder yang sesuai dengan rekodnya. Selanjutnya adalah menyediakan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan folder, dan jangan lupa mencegah penempatan rekod terlalu tinggi dari akses wajarnya, tentunya akan menyulitkan dalam pengambilan dan perawatannya. Setelah itu, juga diperhatikan lorong atau ruang lorong yang ada dalam ruangan, dan menyediakan tindakan keamanan serta kemudahan aksesnya. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan filing, contohnya kabinet laci vertikal tradisional, kabinet lateral yang dibuka samping. File lateral terbuka sistem jalur rak yang dapat digerakkan, kemudian peralatan berputar, peralatan filing, rak referensi, roll out, personal computer, dan mainframe. Itu adalah contoh beberapa peralatan dalam record arsip. Pengelolaan record elektronik, bagaimana setelah tadi kita menjelaskan mengenai. Pengelolaan rekod tercetak, sekarang kita akan lihat bagaimana pengelolaan rekod elektronik. Suatu rekod yang dapat dibaca oleh mesin informasi yang diberi kode atau digitalisasi agar mudah dipahami. Inilah rekod elektronik. Memiliki media, media magnetik, cartridge dan kaset, magnetik, hard disk, dan pita magnetik, dan media optik seperti disk optik read only, rewritable, output komputer kelas disk, CD, video disk, digital, pita dan kartu optik. Kemudian ada sistem. Selanjutnya melalui input data, scanner optical karakter recognition modem elektronik data dan interchange menjadi inputan. Lalu ada proses dan ada output. Outputnya berupa flash disk dis dan lainnya diikuti dengan kontrol dan umpan balik. Ada beberapa isu dalam record elektronik yaitu dalam pembuatan indeksnya. Bagaimana isu temu kembali atau retrieval dari data record yang ada. Kemudian data warehouse penyimpanan dari data yang ada dan bagaimana record duplikat itu adalah contoh-contoh dari isu-isu rekod elektronik. Hal yang perlu juga dijaga dalam rekod elektronik adalah keamanan dan keselamatan rekod. Untuk memelihara rekod elektronik dan melindungi dari akses yang tidak sah, untuk proteksi dari perubahan tegangan listrik, penyalahgunaan pencurian, kerusakan karena suhu dan kelembapan, dan bencana alam lainnya serta untuk menyimpan jangka panjang rekod di imigrasi, di backup, dan dilindungi dengan antivirus antara lain. Beberapa pengertian rekod yang terekam itulah, ataupun elektronik, juga memperhatikan prosedur keamanan dengan digunakannya password, tanda tangan digital, enkripsi, dan callback. Pemirsa, khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.